Ini yang sangat dinanti-nanti sepertinya oleh kalian semua. Dan dia tidak menggunakan kunci juga ya. Jadi udah tinggal langsung selesai aja. Kayaknya gue harus sebelah sini buat nyalanya biar enak. Set. Wow. Sampai dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama gua Gboy di sini di YouTube channel Garasi Ondik Official ya. Di depan gua sudah ada unit yang sangat-sangat spesial, bro. Ini adalah Mini GP P10 dari Lenka ya. Dia menggunakan mesin 160 cc, jadi tidak main-main. Walaupun bentuknya kayak mainan, tapi mesinnya luar biasa. Nanti kita pasti dengarkan bersama-sama dari suara mesin ini. Ini adalah unit yang biasa digunakan untuk para pemula belajar di MotoGP. Jadi pada saat lo mau terjun ke MotoGP ataupun balap-balap di sirkuit dengan menggunakan motor besar, kita mulainya dari yang ini dulu. Ini bisa dijadikan alat untuk latihan kalian semua. Bisa untuk dewasa ataupun anak kecil. Karena kita lihat juga kaki-kakinya ini sudah menggunakan ban yang bedleg standar untuk racing. Dan looknya udah racing banget. Ini menggunakan fiber, jadi sangat enteng. Ini juga fiber tangkinya tuh. Ini 160 cc ya, jadi bukan main-main. Pengeremannya juga sudah cakram tentunya depan belakang. Dan ini menggunakan transmisi manual. Ini speednya dia sampai 4 speed, bro. Upset downnya juga ini bukan mainan. Ini semuanya fungsional dan juga monosoknya juga fungsional. Dan dia menggunakan oil cooler untuk mendinginkan mesin agar tetap dalam performa yang maksimal. Kalian pasti penasaran suaranya kayak gimana. Ini dia tidak menggunakan electric starter. Ya harus diengkol, jadi kita coba bersama-sama. Yuhu. Ini yang sangat dinanti-nanti sepertinya oleh kalian semua. Dan dia tidak menggunakan kunci juga ya. Jadi udah tinggal langsung selesai aja. Kayaknya gue harus sebelah sini buat nyalanya biar enak. Set. Wow. Ini kita dengarkan bersama-sama suaranya ya. Gimana? Udah kayak moge kan suaranya? Gak main-main, bro. Ini 160 cc, bro. Gak kebayang kalau kalian pakai ini untuk balapan ya. Itu kita cuma dengerin soundnya aja. Lo kalau misalkan naikin, jalanin, masukin gigi 1, 2, 3, gue yakin ini bisa tembus di atas 100 km/jam. Karena matiinnya gampang banget. Di sini ada engine cut off-nya, tinggal pencet aja. Nah, dia sudah mati tentunya. Kita lihat lebih detail dari kaki-kakinya sebelah sini. Gue lupa dia menggunakan kaki-kaki ring berapa ini ya. Ini dia menggunakan kaki-kaki ring berapa nih? Gak kelihatan nih, ketutup. Ring 10, bos. Depan menggunakan ring 10, bos. Tuh, bannya juga gak main-main, bos. Yang belakang dia menggunakan kaki-kaki ring berapa? Harusnya sih sama. Sebelah sini kita lihat kaki-kakinya menggunakan ring 10 juga. Dan armnya juga bisa kalian lihat. Ini sangat proporsional punya.
monosoknya tabung dan knalpotnya ada di bagian jok sebelah belakang. Jadi ini sangat racing look banget. Kita lihat juga underbone-nya, juga bukan main-main, ini bukan yang abal-abal ya. Ini build quality-nya sangat dijaga betul-betul, karena ini bisa buat jadi alat latihan kalian saat ingin menempuh jalur sebagai pembalap, ataupun buat senang-senang di track juga boleh, ataupun untuk koleksi juga oke juga, untuk jalan-jalan di komplek perumahan juga oke juga. Jadi kalian jangan tanya ini, bang ini ada STNK-nya nggak? Gue rasa yang nanya itu otaknya sedikit kurang, sendok. Kita harus lihat dulu fungsional motornya itu untuk apa. Kalau motor harian kayak itu konvensional, bolehlah kalian tanya suratnya. Kalau ini pastinya tidak ada suratnya. Dan untuk harganya, kalian bisa mendapatkan ini dengan harga 40 juta rupiah. Kalian bisa langsung bawa pulang. Boleh beli di Tokopedia atau Shopee kita dengan nama Garasi Om Dik Official. Bisa juga datang langsung. Ini unitnya cuma satu ya. Ini ada di toko kita di daerah Jakarta Barat. Kalian Google Map aja, Garasi Om Dik Jakarta, langsung ada ya. Satu hal yang harus kalian catat, Garasi Om Dik hanya menggunakan satu rekening BCA atas nama Diki Sukristian. Di luar dari itu pastinya bukan kami, jadi hati-hati ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.